Assalamualaikum, hello everyone, welcome back to my channel. Nah, kali ini kita bakalan ke Pantai Trikora. Lokasinya lumayan jauh banget. Dan sebenarnya kita tuh udah persiapan dari jam 10, cuman ada beberapa kendala yaitu hujan. Dan lokasi kita masing-masing tuh beda-beda jauh, jadi kita kumpul dulu di satu tempat, habis itu kita perginya bareng-bareng. Nah, untungnya alhamdulillah hujannya tuh gak deres-deres banget, jadi kita tuh bisa terobos aja gitu. Ya, lokasinya lumayan jauh, cukup banget buat bikin pantat kita pegel. Ini kita berangkat dari jam 10:30 dan nyampe sana jam 12 lewat. And yeah, let's getting started. Yay, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga setelah perjalanan panjang ya. Nah, ini kita parkir motor, habis itu kita mau pilih-pilih pendopo mana yang akan jadi rumah kita. Ada heran, kenapa jeruk ada daunnya? Dua tipe orang makan jeruk. Yang pertama harus bersih dan seratnya langsung dibuang. Udah bersih baru dia dimakan. Yang kedua langsung aja lep. Kalian tipikal yang mana nih? Tidak kena. Ya, beginilah kerjaan kita seharian. Makan, foto-foto, makan, foto-foto, makan, foto-foto. Seru sekali, bukan? Tapi emang seru banget kalau misalkan rame-rame kayak gini ya. Udah gitu pantainya tuh gak terlalu rame gitu loh. Jadi, ya, cok lah. Oke, sebelum lanjut ke sesi makan berikutnya, ini kita mau mencapekkan diri dengan memfoto-foto diri dulu. Soalnya nanti kita bakal makan besar, bakal makan 5 kilo gonggong. Yeah. Masih lagi. Aku ada kan badannya lebar. Aku
bagi kalian yang gak tahu gonggong, jadi gonggong itu khas banget di Bintan. Dan kalian bisa nemuin makanan ini cuma di Kepulauan Riau. Karena gonggong sendiri punya wangi, bentuk, dan rasa yang khas banget. Dan juga bergizi tinggi. Tapi bagi kalian yang punya kolesterol dan darah tinggi, jangan banyak-banyak ya. Nah biasanya nih, cara penyajiannya cuma direbus aja, habis itu dicocol sama saus atau sama sambal. Nah bagi kalian yang mau beli atau yang mau pesan, tapi masih di kawasan Bintan loh ya, komen di bawah, aku bakal kasih nomor WA yang jualnya. Ini enak banget loh, enak banget. Jadi bagi kalian yang pengen main ke Bintan nih, jangan lupa main ke Pantai Trikora dan cobain gonggongnya. Iya, dia jelek cangkangnya. Jantan apa betina? Betina. Jantan itu dia kurus-kurus. Ini gonggong apa? Ini gonggong apa? Betina. Ini enggak apa-apa. Kayak aja enggak ada bayangan kayak. Tapi yang punya tuh seharusnya enggak usah makan ya. Luarin nih, Kak. Kita ada bayi. Enggak boleh kena hujannya kali sana. Enggak. Anak bayi. Dua anak bayi. Oh, aku boleh aja kalau ada temannya. Sampai sore. Sampai sore, enggak sampai malam. Pagi dah. Tapi lebih mahal. Apa bedanya gonggong merah isinya? Isinya merah. Lebih kenyal yang merah. Oh gitu. Aku besok iya. Tapi harganya mahal. Karena susah dicari ya? Iya. Itu hasil perkawinan silang. Iya. Karena vlogger ya. Vlogger. Kak Ika. Join Kak Ika. Gonggong sama Rangga. Rangga itu apa? Yang gede. Rangga itu yang ada jari-jarinya. Kayak gini loh bentukannya. Oh. Kayak gini. Jarinya. Iya yang kayak gini. Tapi dia ada yang betina juga gak ada jarinya. Udah. Gak tau aku. Tapi lebih enak gonggong sih daripada Rangga itu. Lebih enak udang. Lebih enak Rangga. Iya sih. Gak enak udang sih. Enak udang. Potong lah enak. Yang deh, enak aja. Udang. Aku gak bisa makan udang. Jadi aku makan. Sama aja tuh udang sama sotong enak. Tinggal kau udah. Lampu ya sayang. Masih pedas lah yang diterima loh. Lu hati aku rasanya. Tapi enak. Pasti kalau enggak kasih kata apa ya, apa sih? Oppo saya. Oppo apa? Reno. Ini aku bisa dikunci lah, enggak bisa kunci ya. Enggak. Emang los langsung ke situ dia. Enggak ada ngecek, enggak ada ngecek. Bisa dikunci, bisa fokus ya, gonggong. Dia enggak kuat deh, goyang. Ini kukunya bau nih, ketelan. Entar ya, Kak. Pada tuang kan. Ini Kak Ari loh orang paling unik ya, Kak. Enggak tahu ya, Kak. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum.